TV Channel. Okey. Dah masuk minggu ke 16. 16 ke 17? Jai, 16 17. 7. Ha. Minggu ke 17. Kali ni kita nak bawa satu permainan. Dan permainan ni bukan daripada zaman 90-an. Aku mention awal-awal yang ni bukan daripada zaman 90-an, tapi waktu tu aku kenal permainan ni zaman cerita Doraemon diperkenalkan, iaitu zaman 90-an lah. So aku anggap benda ni baru tahu masa zaman 90-an. So game ni bukan daripada Malaysia pun, game ni daripada Jepun. Game ni sangat banyak tricks. So bukanlah satu permainan yang mudah untuk dikuasai. Banyak sangat tricks, and then aku tengok ada yang sampai pergi ke world class punya training, ada yang world class competition untuk this game. So sekarang ni kalau kau nak tahu apa permainan tu, dalam bahasa Jepun dipanggil Kendama. Kalau bahasa Melayu, bahasa aku sendiri, aku akan kata ketuk-ketuk ketampi bola. So game ni adalah game ketuk-ketuk ketampi bola. Dan agak susah game ni nak main sebenarnya. Kalau pernah tengok tak game yang ni? Okay, eh? So kita unboxing dulu game ni. Okay, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, game ni korang boleh dapat kat Daiso je. Harga tak mahal. Daiso RM1. Okay. So okay, ni bentuk permainan tu. Yang ni yang panggil Kendama. So Kendama ni Dia ada banyak part. Korang kena tahu. Kalau nak tahu lagi lanjut, lagi special, boleh tengok dekat YouTube lah macam mana cara nak main. So kat sini aku hanya bagi tahu surface je. Okay. So basically Kendama dia ada spike satu dekat atas ni, and then dia ada dua cup, satu kecil satu besar. So and then kita ada lagi satu pemegang bawah. Pemegang bawah ni bukan cup untuk tangkap bola tu, tapi bola tangkap dia. Dia ada satu lagi stand. So permainan ni dia ada banyak dia lah. So nanti aku akan bagi tahu. Okay. First kali dia ada pemegang dia special, and then kena pastikan jarak tali ni 38 cm. Iaitu. So kalau nak tahu, kalau dia masuk sini kita boleh tarik. Dia mesti ada dua jari lepas. Nampak? Dua jari. Inilah basic untuk panjang tali tu. Okay. And then cara permainan ni, dia ada pemegang dia. Cara pegang macam ni yang standard orang pegang. So mungkin daripada sini kita akan tarik, sap, dia melekat kat sini. So yang ni mungkin pergerakan pertama lah. Pergerakan kedua, pop. Macam tu lah kot. And then mungkin macam ni pula. And then mungkin ada yang macam ni. Waktu masukkan dalam ke. Tapi macam-macam skill ada. Kalau dekat permainan Jepun dia sampai banyak sangat trik, sampai ada 20 tricks, 30 tricks. Tapi itu untuk yang pro. Macam aku terlalu pro, so aku malas nak tunjuk sekarang. Okay, so game ni basically sangat popular sebab yang ni game tradisional Jepun. So tak semua orang tahu. Kadang-kadang kalau yang tak pandai main tu, benda ni boleh jadi senjata. And then at the same time, benda ni juga kalau dekat dalam komik, ada setengah komik yang menggunakan permainan ni sebagai senjata kepada watak hero dalam komik tu. Tak salah aku macam cerita Mar, Merchant Awaken Romance kot, tak salah aku. Yang dia punya hero, and then dia punya senjata dia adalah Kendama. Kendama ni boleh berubah macam-macam lah. So tak kisahlah. Tapi kalau hari ni korang beli, and then korang aku memang payah lah. Sebab permainan ni perlukan keseimbangan yang tinggi. Aku champion pun kadang jatuh juga. Itu lah, tak ada apa-apa. Champion sangat. So sekarang ni pandai-pandai lah. Nanti kalau kau nak beli, try belajar sendiri, tengok YouTube ke apa ke. Banyak orang buat. Cuma kali ni bukan aku nak try, aku nak unboxing. So aku nak tunjuk korang ini permainan apa dan apa yang korang boleh buat dengan permainan ni.
kau nak nak buat macam kat gasing boleh. Ha. Pulang lah, ikut suka hati kau. Ha. Yang penting kau beli je mainan ni. And then ajak lah anak kau. Ha, okay. Sekarang ni tak banyak benda yang boleh tunjuk trik untuk permainan ni. So next week kita akan unboxing permainan lain pula. Lagi best. Next week jumpa dekat Topik TV channel. Jangan lupa subscribe, like, share. Share banyak-banyak. Tunjukkan korang-korang 90-an ni. Ciao.